Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya telur Kembali lagi <tuh> Di channel saya Channelnya Mas Baron 93 Oke pada Pertemuan pada Malam hari ini ya Ini udah Jam 11 malam malah Untuk sekarang saya bikin video ini, ya. Oke, pada malam hari ini saya akan mereview Twitter RCF tipe N440T. Oke, ya, seperti apa penampakannya? Mari kita lihat dalamnya. Ini saya beli sekitar dua bulan yang lalu. Ini telur, ya. Kita coba lihat dalamnya, ya. Oke, telur ini seperti ini. Penampakan dalamnya. Dia. RCF Precision Transducer N440T. Di sini ada tulisannya power 50 watt RMS, frekuensi ring 1200 Hz sampai 20 kHz, sensitivity 106 dB dan voice coil 44 mm, impedansi 8 ohm, made in Italy. tapi ini KW ini telur ya. nah seperti ini. ini saya beli kemarin dengan harga 300 ribu bersama dengan uh, corong plastiknya ini ya. ini ukuran dua-dua kali dua-dua ya ini ya untuk ukuran koilnya sekitar berapa ya 1,75 mm kayak ini ya ini recommended banget untuk sound rumahan dan untuk miniaturan bagi yang cinta son-son miniatur ini recommended banget ini ya. Harga terjangkau ya kan. Sudah jos ini untuk son miniatur atau son-son rumahan ini ya. Oke dulur, sambil ngopi dulu ini ya. Lanjut ya, hmm. ini n440t ini rencananya mau tak pakai buat Jackson hari Minggu ini. Telur nanti sekalian hari Minggu itu saya mau ambil power, beli power baru ya, sekalian mau cek sound ini. ini nanti mau saya kawinkan sama acr tipe full ring ya kan dan untuk low-nya nanti pakai acr tipe 15600 ini ya nah, seperti ini ya oke dulur mungkin segitu saja ya review untuk twitter rcfn 440t nya untuk kali ini oke dan jangan lupa like komen dan subscribe di channel saya untuk mendapatkan update video video terbaru ya dan nanti sampai kejumpa lagi di hari minggu Nanti tak videoin saya untuk beli power barunya, sekalian review nanti ke. dapat power seperti apa dan untuk hasil suara RCF-nya ini seperti apa. Nanti sampai ketemu di hari Minggu, oke ya. Keturunan mungkin sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sehat selalu. Mantap!